Siapa? Tidak, ayat saja. Itu tidak ada ya? Tidak ada sih. Mbak, saya tanya. Pan. Ada ketemu di mana ya, Pak? Ngerti jadwal-jadwal kan saya nggak tahu. Dalam pembahasan dia terus akan kita anukan, terus akan kita anukan terus kita lanjutin terus karena kan sebenarnya sudah masukkan ke RPJMD juga. Kok dikit? Udah sore, argonya udah pada habis. Masalah blok bagaimana, Pak? Saya usaha mau dagang buka kelontongan di bawah kuliner itu. Kuliner. Sembako, Pak. Di blok 1. Blok 1, Pak. Kamu dari mana? Dari Rawabadak. Udah 1 tahun, Pak. Udah 1 tahun nempatin, Pak. Saya, Pak, dari Penjaringan, Pak. Dari Penjaringan. Saya sudah dapat nomor blok C lantai 3, tapi saat ini belum ada kabar berita. Belum ada info lagi, kita Pak. Kita pengen tahu yang kepastiannya kapan gitu, Pak. Saya, Pak, gimana saya kalian minta kerjaan rusun, Pak, nyapu, Pak. Minta kerjaan di rusun nyapu. Minta kerjaan di rusun. Lowongan, Pak. Lowongan, kalau bisa. Jadi itu kerjaan nyapu, Pak. Saya nggak punya suami, Pak. Iya, Pak. Blok tadi nomor lantai. Tolong Pak dipercepat itu, Pak. Siapa senyum aja? Bapaknya senyum. Ini kita tanya. Pak, sewanya kan di sana aja, Pak. Saya minta tolong untuk penjaringan saya. Iya, ya. Bapak. Adanya ya, belum dilihat. Mau enggak itu? Mau. Tempatnya terbaik. Dapat, Pak.
keadaan gimana? Padatnya sama. Tadi ibu, Pak, mohon maaf Pak, itu udah dari warga semua, data yang tadi, data semua udah masuk, itu semua udah masuk data, datanya udah masuk semua, semuanya udah masuk data dari, nah ini Bu, kalau duduk di kursi kan enak. Jangan apa yang goblok di TV ya, ada kembar kok, tidak perlu bapak sekarang. Apa di TV apa di PKW? TV apa bos? Itu sama. Masuk TV, masih bang. Bang, 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 bang. Sorot yang mas. Jangan ikut tuh, nggak bisa. Ntar dulu Bu ya. Bisa, bisa. Bu, ntar dulu Bu ya. Bertahan di bapak dulu. Para warga pada bertahan. Bertahan. Udah sampai SD. Saya tak tahu mau bertahan. Bapak, semuanya bertahan. Jadi waktu saya 2 minggu. Ya, 2 minggu ke sini lagi. Enggak ada ya. Minggu. Hari ke sini ini tak cek semuanya ya kan. Aduh, jangan. Ini memang masih sisa kira-kira 1.100 tapi belum diperbaiki. Nanti 2 minggu saya pastikan ibu ada di ini tapi belum diperbaiki. Iya, ada di sini tapi diperbaiki. Iya, Pak. Sambil nunggu perbaikan. Iya, benar Pak. Enggak apa-apa. Karena juga harus tahu yang kemarin petugasnya kita copot. Ya, terima kasih Pak. Perhatiannya Pak. Ya. Metro kepala dong, Metro. Kepalanya aja boleh. Iya. Saya dari Muara Baru. 21 hari yang lalu daftar di Muara Baru. Tapi ternyata katanya belum dikirim kemari. Ya, oke, enggak usah ya. Kemarin enggak usah dipikir. Nah, terus sekarang sekarang ini bagaimana solusinya, Pak? Sedangkan saya lihat catatannya yang bukan orang kebanjiran dapat. Nah, ini bagaimana? Ya, ini yang kebanjiran dapat, yang tidak kebanjiran juga dapat, tapi yang kebanjiran diberi prioritas. Nah, terus ini bagaimana solusinya ke saya ini, Pak? Tunggu 2 minggu. Hah? Jadi diperwakilan Pak, udah diperwakilan. Iya, ini ya. Jadi Pak, saya sudah diperwakilan Pak. Assalamualaikum Pak, 2 minggu itu bagaimana kita ke kelurahan apa kemari? Sini. 2 minggu dari sekarang ya Pak. Assalamualaikum. Sasa.
Selasa. Selasa lagi. Berarti Selasa lagi. Selasa depan. Selasa Rusa. Jadi tanya apa? Eh, tolong perwakilan. Perwakilan tolong datanya dimasukkan. Sudah terdaftar. Kalau udah dengar Bu. Thank you.
ada kondisi ini kalau bagi kita memang ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit. Kalau mau, tapi kan nggak ada airnya, nggak ada listriknya, mau? Nunggu sebentar lah, tapi kan sudah ada kepastian dapat. Ada kepastian dapat, ada kepastian dapat, hanya nunggu diperbaiki sama airnya. Nah, masa nggak sabar? Ini Pak, saya mau tanya Pak. Ya, apalagi? Bentar. Udah? Pak, soal pengelola Pak. Ya, di mana-mana ada lah calo, ada yang nangis-nangis calo juga ada. Ya. Kelihatannya menjadi apa ikut daftarin, lingkungannya juga jadi calo juga ada. Apa saya? Oh, saya di lapangan terus. Dipikir enggak apa saya? Tindakannya, Pak. Ya nanti kalau ketemu ya langsung. Itu pidana. Hati-hati. Nah, hati-hati. Termasuk oknumnya enggak juga sama. Udah. Ya, nggak boleh dikontrakan. Ini untuk masyarakat atau dikontrakan. Daripada kontrakan, saya kontrakan sendiri aja. Pak, untuk lahan jual, Pak. Lahan jual, Pak. Huh? Kalau untuk yang lahan mereka mau jualan. Apanya? Lahan mereka mau jualan. Sama kan, saja, nggak boleh. Kalau dioper sama kesadara, boleh kan, Pak? Dioper sama saudara. Saudara siapa itu? Kan adik saya. Dia kan udah dapat kontrakan. Tapi dia kan kejauhan sama saudara. Jadi buat saya. Kan saya mpuanya, Pak. Saya kan nggak ada suaminya. Saya udah mau dibongkar. Kata Pak Wagub nggak boleh. Udah nanti diurus ya gini-gini. Pak, terakhir Pak, pengelola Pak. Bapak kan nggak berperan pengelola di sini Pak. Itu gimana Pak? Nantinya Pak, tindakannya Pak. Pengelola. Ya pengelola ini mungkin di sini juga takut dikejar-kejar terus. Kalau saya kan nggak takut. Kejar siapa maksudnya Pak? Ya kejar masyarakat. Mana Pak kuncinya? Mana Pak kamar saya? Mana Pak ruangan saya? Gitu. Kalau saya dikejar ya saya kejar genti. Udah. Pak tadi ada ini. Hah? Jalan nanti. Oke Bu ya. Terus apa? Kantor lurah konsep butuh renovasi. Iyalah semua kantor lurah yang memang belum representatif jadi renovasi. Jadi itu paling utama. Iyalah nanti saya cek di lapangan, nanti kita beri anggaran. Gak ada masalah. Gak ada masalah ya besok. Besok. Besok ya.